Wah, jadi golek dunia itu ya penting, ya, duit itu ya penting, tapi sekedar untuk bisa qadril hajah, untuk bisa menolong bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah. Jangan sampai kita itu ta'alluq biha bita'alluqi ala an syuhril qalbi bita'alluq. Jangan sampai hati kita itu umantil teman-teman karo dunia sampai lali ibadah, sampai lali akhirat, itu yang enggak boleh. Jadi harus kita anggap bahwa dunia itu sepenting apapun, dia tetap bukan tujuan. Dunia itu sehebat apapun, sebutuh apapun kita, tetap bukan tujuan hidup. Dia hanya kendaraan, alat untuk menuju tujuan. Tujuan utama kita apa? Ya mulia akhirat, kaya akhirat, itu tujuan utama, bukan dunia.